Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas. Kali ini saya mau review kelas di Hogwarts beserta skill-skillnya ya. Dan sebelum itu saya di sini mau jelasin bahwa di sini itu bisa gonta-ganti kelas. Cuman masalahnya ini job saya kan sudah level 63 dan tier saya sudah B. Dan upgrade-nya ini pakai Lunatic Shield. Nah, kalau saya coba ke job lain, saya coba pakai job Ronin. Ini jobnya balik ke level 1. Cuman base, level base tetap ya. Cuman level jobnya saja yang beda. Dan untuk upgrade kelasnya juga turun dari C. Dinaikin dari ulang lah dari awal lagi, dan di sini pakai Demonic Shield. Jadi beda ya, setiap kelas upgrade-nya itu pakai material berbeda-beda. Si Ronin ini pakai Demonic Shield, sedangkan Pirates pakai Lunatic Shield. Begitu pula dengan kelas lainnya. Karena di sini saya dapat book, dan di sini tuh bukan book sih, chest, tapi di sini disuruh milih lunatic atau lupa namanya saya tadi apa, pokoknya pilih salah satu dari ini emblem shield ini. Jadi ya, saran saya tentukan kelas dari awal biar kalian enggak buang-buang material dan juga buang-buang job ya. Langsung saja di sini saya coba review skill masing-masing kelas. Oke Mas, sekarang yang pertama saya coba kelas Ronin dulu. Skill pertamanya, cuman di sini nggak kelihatan damage-nya. Jadi saya tunjukin satu persatu aja. Keren ya. Ada buff juga. Nice, kelas apa ini? Pirates. Tadi cewek, sekarang cowok gantian. Oke, ini meriamnya. Saya kira kemarin pakai meriam, ternyata meriam itu skill ya. Ini bisa meledak kok kalau besar. Oke, sekarang kelas apa ini? Black Mage. Black Mage kita pakai cewek. Ini bisa diarahin enggak? Enggak bisa. AoE ya. Buff Meteor. Normal attack. Meteor. Keren. Oke, selanjutnya ada kelas apa ini? Coklatir. Tapi di pemilihan karakter ini enggak ada. Ini adanya di sini. Nah, gimana cara ngebuka job yang enggak ada? Itu kalau enggak salah lewat quest ya. Ini keren ini. Cuman saya enggak tahu dapat job ini dari mana. Mungkin nanti. Normal attack-nya. Dia pakai dual dagger ya. Tuh, kan lempar apaan?
biji-bijian dua HP. Wah keren. Selanjutnya ada kelas apa ini? Paladin. Wah, ini tanker ya. Anjay, keren-keren. Oke, next. Stone Mason. Skillnya hammer ya. Wah keren keren. Gila. Hammer animasinya ada batu-batunya gitu. Next. Tadi ini cewek, sekarang cewek ya. Pris. Nah, ini paling dibutuhin kalau game-game kayak gini. Ini ngapain itu? Wah. Ngasih buff. Ada awalnya ya. Nah, mana kok gak ada healnya? Ini skillnya gak ngeheal loh. Keren tapi. Lanjut. Yang terakhir ini ada kelas vampire. Kita lihat skillnya. Wah keren taban vampire. Ini pakai satu sword ya. Wah, udah darah ini. Wih, gila. Saya suka yang vampir ini. Tuh kan Edan. Normal attack-nya. Wah, ini yang paling saya suka. Oke, Mas, jadi itu dia review dari kelas di Edward ya, review skill-nya. Nah, cara ngebuka kelas-kelas tersebut itu saya buka Ronin ini ya. Dapat Ronin ini dari quest. Saya rasa yang lainnya juga dapat dari quest. Nah, jalur pekerjaan Ronin in what is berbicara dengan Oswald. Pokoknya saya dapat dari quest lah job barunya. Untuk job yang lainnya saya rasa ya dapat dari quest juga. Di sini itu kita bisa bawa dua mercenary. Bisa bentuk NPC atau bentuk monster. Nah, cara dapat mercenary bisa dapat dari shop gacha, summon. Nah, ini ada summon free, kita coba pakai free dulu. Oh, dapat armor. Nice. Mercenary ada yang free soalnya. Sun Freggy B ya. Jadi seperti itu, untuk dapetin mercenary belum bisa dipakai karena dibug, masih dibug. Nah, pakai dulu di sini baru udah nongol di mercenary sini. Karena grid ini B jadi lebih bagus daripada kelinci. Oke. Beneran saya dapat banyak sih di sini dari hadiah ini. Bukan. Order mana ya? Lah, kartu-kartu ini dapat mercenary. Nah, kartu ini dibuka dapat mercenary. Jeff. Oh, job level is not enough. Enggak boleh. Harus ganti pakai ini, B.
Pilates baru bisa buka mercenary. Nah, baru bisa. Ini ada S, tapi buka yang B dulu. Nah, dapat mercenary. Oke, masih cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel saya jika kalian suka dengan channel saya, dan like jika suka video saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.